Hi guys, I'm Zari Smile from OK Let's Go Singapore. You're listening to Ricardo and Kenny, and the number one podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dapatkan itinerary traveling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Yep. Dari kereta sewa, pemandu pelancong hinggalah pakej pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Yep. Betul-betul. Jadi ikuti mereka di IG, Facebook dan juga di seluruh media sosial mereka NH Travel Sabah. Mm-hmm. Atau boleh kontak mereka terus di 0111-644-8484. Pankis Ki Hoi. Selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faisal. We are the number podcast di Sabah. Kami suka cakap itu sebab itu naratif yang sangat bagus ditanam dan diimplan di kepala otak masing-masing. Brainwashing. Sangat penting because begitulah juga diorang. How they brand themselves is to always have a, you know, proper small niche of narrative yang diorang akan sentiasa ingat. Dan betul-betul lama-lama jadi betul kan? Betul. Kata-kata itu satu doa. Betul? Doa-doa. Fake it till you make it kan. No, that's wrong. Anyway, kita masih bersama dengan Naim Shawki dan juga Adli Zam. Hold on. Zahruddin. Okay. Nama artis. That's why. Glamour. Adli Zahruddin. Yang mana ni, diorang datang di Sabah ini. Kita mau tanya apa diorang buat di Sabah ini. So, guys, kamu buat apa? Ada event ke atau macam mana? What event you guys are having here? Okay, I see kita tengah buat road tour. Baik. Untuk buat body adjustment. Baik. Actually, kita dah mula dah dekat Semenanjung. Okay. So, few places. Naim ada pergi belah Kelang, saya ada pergi belah Seremban. Okay. And then, Naim ada terima beberapa, kata, ramai juga yang kata Sabah pun nak buat, Okay. So, kita macam, Sabah pun, orang Sabah pun pernah datang. Why not kita pergi Sabah pula? Okay. Nice. So, we continue our tour dekat Sabah pula. Baik. Thank you for coming. Yeah. thank you. So basically body adjustment kita betulkan bagi kelegaan dan kita bagi hilangkan sakit mana-mana yang sakit dekat sendi-sendi dan badan kita lah. I see. So we are using a technique called HVLA, High Velocity Low Amplitude Technique. Itu yang kita guna untuk, dan kita juga buat stretching untuk release muscle-muscle mana yang tight before we do the adjustment. Alright. Same answer, right? You guys doing the same. So untuk kamu yang berada di sekitar Kota Kinabalu, di KK dan juga sekitar Kinabalu, which is Putatan, Penampang, Tamparuli, Tuaran, Papar, Menggatal, Inanam, Kolombong. Betul. Telipuk, Tubobon, Menggatal, Inanam, Cantau, Likas. Semua lah. This is Likas, salah. Yeah. Kamu datanglah di sini besok di NH Travel Sabah. Kita ada 2 hari session bersama dengan diorang ni, bukan calang-calang, because diorang ada kira following juga. Naim Shawki ada 300 lebih followers. Bukan pasal apa, because he did it, he made it lah. Thank you. Dia bukan suka-suka hati beli ke apa, dia orang follow because content dia bagus dan kerja dia bagus. Dan Adli pun also is doing the same right now. So sama-sama naik, dia bilang kan. So kamu datang sini, the price, let's talk about the price. Okay, hold on, the cheapest price, I mean. Okay, harga dia sebelum ni kan, kalau kat Semenanjung tu harga dia RM250 lah. Untuk satu sesi. Tapi kat sini kita bagi RM170. Wow. Jauh beza. Okay. Dan kalau bawa ayah ke, mak ke, abang kau, 2 orang datang pair, kita bagi RM300. So jadi RM150 lah. Ya, betul. Wow. Get the bundle, guys. Yeah, get the bundle. Kalau boleh bawa 3, boleh kita bagi RM150 juga seorang. Ingatkan lagi murah. Bawa satu kampung, guys. Come on. Bawa satu kampung. Let's go. Satu kampung boleh cerita belakang. So kamu datang sini di NH Travel Sabah ni di Kepayan Perdana, right? Kepayan Perdana. Nearby Cyber Square. Dan kalau kamu datang sini, bolehlah kamu jumpa, bukan saja buat body adjustment dan sebagainya. Itu yang paling penting lah. Tapi kamu boleh buat konten sekali sama diorang. Sebab si Naim ni, yang aku tahu, si Naim dia macam-macam kulit sudah dia pakai.
yang kendur maksud saya dia macam-macam ya, dia sudah kena panggil era dia buat untuk artis dan disebabkan oleh itu dia ada direct contact artis tau di phone dia. Nanti kita curi phone dia minta contact, minta contact number. Wow. Yeah, because for sure when you do the right way dan result dia bagus, of course kita akan simpan number and mau panggil lagi for the next time untuk keluarga betul, kita betul, dan sebagainya kan. Betul kan? Saya mau tanya ini. Itulah. Boleh itu tanya? Soalan. Tanya. Dalam contact list Naim. Nora Dennis. Wow. Oh iya. Yeah. Belum ada yang itu. Belum ada lah. Oh, belum ada yang itu. Ya, kan sekarang yang tengah coding di mana. Aku tengok bukan alang-alang rupanya. Followers dia. Followers tu itu belakang kira, tapi saya tengok ada Aceh. Oh, kau tengok. Lepas tu ada ada si Kaisar tau. Dia nak bagi iPhone enggak? Eh dah. Enough said man. Kau tengok. Lantang sini lah Isa. Kau tengok yang di list dia, yang follow dia. Bukan calang-calang orang follow dia bro. So bagi aku ada satu, aku first tengok video dia ni. He went viral on dia buat si Mamak. Mamak apa? Dari putih. Oh, Mamak putih. Okay. So dia suruh buka baju. Wow. Tapi sebenarnya sudah buka, begitulah. Siapa yang buka baju? Ya, ini buka. Bukan itu kulit. So, it went viral dan aku sangat terkesima. Siapa ni? Apa ni? Pandai dia buat joke ni. So aku suka konten dia. Bukan siapa pasal konten, okay. Tapi what he did lah, what he do lah. Alright. Yep. So Ken, soalan Ken, tanya Adli, silakan. Saya ada satu soalan. Satu je. Okay. Carry on. For now, satu je. One by one. Saya sangat-sangat bukan pening lah. Bila orang bilang dalam badan tu ada angin, macam mana tu? Dalam imajinasi ni saya tu kan, dalam tu ada macam bubble udara begitu. Jadi dalam tekan untuk keluarkan angin tu. Itu apa okay. Itu? Apa maksudnya? Tapi soalan tu banyak dah. Orang kita memang selalu cakap macam tu kan, bila kita tekan dia burp je angin ni. Banyak angin. Dia sebenarnya kalau dalam perut tu je ada gas. Tapi dekat muscle kita tu biasa tu muscle spasm lah. Muscle spasm yang mana kita tekan macam berketul-ketul macam unpin perut macam tu sebenarnya spasm. So tipu lah yang tukang urut yang asal dia tak tipu sebenarnya. Itu ada efek daripada daripada psikologi kita panggil benda tu, sebab bila dia buat benda tu dia akan jadi relax. So when you relax, you tend to release all those gas. I mean itu by the one yang kita buat, tapi yang by the dua dia buat tu sama juga. Serious? Dia share auto lah, psychologically lah. Sebab ada yang duduk tepi pun kita urut dia burp. Ada juga. Sebab ada yang bilang ini ilmu. Sekarang angin banyak. Wajib ni ada ilmu hitam. Alamak. Ini main barang. Oh gitu. Okay. Thanks for clarifying. Okay. Let's talk about your history, Naim. You, I heard kita dah pernah panggil di product talk last time juga. Yeah, talking about itu. Tapi banyak orang dah tahu yang Naim sudah pernah with sports ataupun football punya team club di Malaysia. Yeah. What is the club? Tim mana? Dulu pernah aku di Kedah. Okay. Lepas tu Kelantan. Okay. Wow. Lepas tu MSN. Okay. How long were you in the under contract with them? Kedah 3 tahun. Uish. Kelantan setahun. FAM MSN 1 tahun. So kau selalu di TV dia ni kan? Adalah. Kan? Ayang lain-lain bawa tu kan? Bawa tengok ai. Tengok ai ikat tepi. Okay. Wow. So apa yang berlaku sebenarnya tu? Bila dorong contohnya dorong I don't know, groin ke apa whatever. Player semua penipu. Berlakon. Sampai aku pun kena berlakon. Okay. Bang sakitlah. Tapi itu strategi juga. Strategi betul. Kau sudah leading 1-0, take time. Tapi nak kata yang sakit tu dalam 20% betul dia lah sakit. Nah, kalau tu betul first 10 minit tu pop tu memang sakit lah. Kalau last minute tu tak ada. Nanti dia kenyang mata. Oh.
Wah, inside secret lah, inside secret. Dan aku pun tak boleh masuk dalam laju tau. Nanti dia cakap, aku cakap keluar. Eh Naim, bodoh. Kita tengah menang ni. Kau pernah kena kan macam itu? Kena, mesti kena. Awal-awal tu kan. So, lari tu macam blend up. Macam Baywatch sikit lah, Baywatch. Tapi the recent FIFA punya yang dikeluarkan di FIFA, whatever timing yang diambil, dia akan ditambah di belakang. Dia top up balik. So, oh, betul. I see. Tapi tidaklah sebanyak yang itu. Tapi nampak longer lah. Kadang-kadang kau nampak 10 minit kan, tambahan gila babi yang punya lama itu. So, tengoklah nanti game Sabah dengan JDT itu. We say game. Alright. Adi, you were talking about apa dong panggil tadi, medical tapi secara terapi. What do you call that? The exercise therapy. Exercise therapy. So for example, orang yang ada, okay, tadi you cakap diabetic. Let me just talk about yang high blood pressure ni. Apa ni? Not hypertension. Orang yang ada makan ubat diabetic. No, hold on. Yang darah tinggi ni. Okay. Yang ada makan ubat tekanan darah tinggi. What kind of exercise yang sesuai untuk diorang? Okay. Bila kita cakap pasal exercise ni, semua macam ya ke boleh kan? Sebab we tend to do like vigorous training. Okay. And actually for hypertension, kita kena guna vigorous training. Okay. So kita kena guna high intensity actually. I see. So what we do is, bila kita buat high intensity, you know our blood vessel, okay, kita punya urat ni, urat, bila kita bekerja, urat ni akan kembang, betul? Oh, betul. So bila kita buat exercise therapy, we will take like 3 to 6 months. I see. So what we want to do, we have to, kita nak kembangkan blood vessel ni through that training. I see. So bila blood vessel kembang, vessel dilate we call it, so blood flow boleh go through secara lancar. Lancar. Baik. So dengan makan ubat, maksud ada benda tu, because I have my past patients, okay, yang dia ambil ubat daripada 10 mg okay, turun sampai 3 mg. Wow. Dia makan separuh ubat dia. Wow. Yes. So and he was amazing. A stroke patient. Oh, okay. Dia dah boleh jogging, dia boleh lari. Wow. Tu berapa lama? Berapa lama dia training? He continued for 1 year. Setahun. For 1 year. I think I believe that jugalah. Ramai juga tidak, I'm not saying ramai, tapi ini all discipline, right? Sebab banyak orang yang kadang-kadang putus asa bila stroke terutamanya, betul, yang sebelah badan stroke and all. Tapi kalau diorang tengok, ada sudah bukti, ada bukti yang actually sebenarnya bukan berlaku. Putus asa, cuma kurang pendedahan berkaitan dengan cara ni. Yes, betul. So dengan adanya penjelasan ni, mungkin orang kan, kalau ada yang kena stroke Sabah, dia boleh anu lah. So kalau kamu di sana, di Sabah, di mana-mana yang dekat-dekat ni, datanglah kamu. Mereka akan bagi consultation. At the same time, free siap consultation. Kalau kamu datang, buat sama orang. Lepas siap tu, mereka consult kamu what you guys should do lah. Kalau kamu ada bapa-bapa, mama-mama, maci-maci, bapa-bapa, sugar baby, sugar daddy, bolehlah bawa. Bolehlah bawa, kasih anu lah. Kasih anu lah. Ya, kasih anu lah. Kasih sugar-sugar lah. Kasih manis-manis. Aduh. But maksud aku terutama Sumandak. Ya, betul. Terutama yang kawan yang mencari tu. Terutama yang berumur. Saya rasa macam kita selalu terneglect kita punya orang tua, orang tua tau. Betul. Kita true. Diorang bilang mama okay, mama telefon kan okay. Tapi we never actually really know what exactly going on there. Ya, padahal sakit. So it's very, orang bilang, yang awareness sebegini sebenarnya sangat-sangat penting. Dan aku rasa Adli ada TikTok kan? Ada. So boleh join TikTok lah. Jangan nari-nari. Oh. I think if you do the TikTok content, what, I think, I don't know, I haven't checked your TikTok, but I think if you do the content like that, yang short tapi very compact and impactful, I think people gonna like it and share. Yep. Apa yang buat tunjuk-tunjuk tu, menari lah. 5 exercise terapi. Teng. Boleh kot Kenny? Boleh, tapi kau buat dulu. 5 jenis orang gemuk. Okay, gemuk saya. Aduh. Naim, your part pula, mostly banyak-kebanyakan yang you take on ni, yang sudah contoh macam sports tadi, banyak yang selepas berlaku kecederaan dan sebagainya. So apa yang the worst that you ever handle daripada sports injury? Sports injury semua okay, cuma dia akan worse bila individu tu sendiri malas. Okay. Neglect. Dia malas, dia tak nak buat. So nanti dia,
kita jadi kita pun susah nak buat tau. Okay. Dia tak bagi dia punya jadual kena okay. buat. Dia tak nak buat. Okay. Dia bagi alasan kenapa tak boleh. Itu yang bagi aku problem lah. Okay. Selain semua kalau orang tu commit, dia okey macam yang Adli punya passion pun okay. sebab dia commit. Ya ya ya. Standard stroke, lah boleh jogging. Tak ada masalah. Ni kau baru injury sikit, malaslah sakitlah. Alah, itu injury sepanjang. Itu paling yang worst lah. Apa pun kondisi pun kita boleh buat je sebenarnya. Betul. Tak ada masalah pun. So kesimpulan dari individu tu sendiri lah juga kan. Terpulang. So kalau macam itu, apa tindakan yang kamu ambil soalnya kalau dapat passion macam itu? Pijak balik ke sini. So cadangan saya satu ya pijak. Pijak. Ya. Pijak. Tapi selepas dapat payment lah. Betul betul. Gurau guys, gurau. Tapi kalau tak boleh gurau pergi suram. So kalau macam itu macam di luar bidang kuasa kau. Cuma bukan saja spot lah aku dapat, tapi contoh kalau macam tadi kata anak ni, sebagai anak ni kita kena tanya orang tua kita betul. Kadang orang tua kita ada masalah frozen shoulder, tangan tak boleh angkat. Itu penting. Kadang mak dia tak tahu dia sakit. Dia cuma buat kerja sikit-sikit kan. Kita cuma datang tanya mak betul ke. Kalau boleh datang bawa lah. Orang tua selalu ada masalah pinggang, slip disc macam tu kan. So nanti kita pun nak tengok Kenny punya pinggang. Yes. Please do. Kenny banyak exercise tu bagian pinggang. Betul. Banyak membongkok. Oh, okey. Pungut barang, pungut sampah. Banyak dibongkokkan. Itu lain. Aduh. Dibongkokkan dari belakang. Dibongkokkan. Oh no. So okay, sekali lagi kalau kamu ada berada di kawasan Sabah ni ataupun berdekatan dengan Kota Kinabalu ni, come over untuk berjumpa dengan Adli dan juga Naim Syauki ni di NH Travel Sabah. Kamu dapatkanlah orang bilang sesi sama diorang dan diorang akan bagi kamu consultation yang baik. Dan aku bercakap begini bukan apa. Ada rakan keluarga yang sangat dekat juga sebenarnya yang pergi hampir tiap-tiap bulan pergi. Iya So adding to like macam for example even though it's cheap tapi dia, mungkin this is the marketing yang orang buat. This is the cartel that doing yang buat kartel. Okay, kamu kena datang lagi bulan depan for example. Anu ni kamu kena pergi lagi 3 bulan akan datang. So dia menjadi something yang income stream. Yeah, income stream. So business, dia tidak bagi tahu kau perlu pergi exercise therapy ataupun kau kena jaga posture kau. Terus aku sibuk tulah aku punya dudukan. So membuatkan dia akan ada yang passion yang repeat passion yang sepatutnya dia pergi sekali saja sepatutnya kan. Dia tak completekan treatment tu. So macam sedihlah bagi aku kalau gitu. Walaupun kau dapat mungkin probably murah tetapi tidak bagi kau the quality of the after effect of it. So bagi aku itu sangat sangat tidak baguslah. Betul. Ya, tapi di mana tu dok? Di mana? ada. Ada lah. Nak pergi besok. Naim pergi ya tengok. Well anyway, kita akan berehat sebentar sahaja lagi. Kita akan continue di part yang ketiga selepas ini. Dan sekali lagi podcast ini dibawakan kepada anda oleh NH Travel Sabah. Baru cari NH Travel Sabah ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik. NH Travel Sabah adalah solusinya guys. Ya, dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Dari kereta sewa, pemandu pelancong hinggalah pakej pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Yep, betul. Jadi ikuti mereka di IG, Facebook dan juga di seluruh media sosial mereka iaitu NH Travel Sabah ataupun boleh kontak mereka di 0111644 8484. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali bersama dengan Naim dan juga Adli hanya selepas ini. Hai guys, saya Zul Razak. So, korang sekarang sedang mendengar Kinabalu Podcast. Podcast nombor 1 di Sabah.